Minggu 1 September 2019, Bupati Sintang Haji Jarod Sinarno membuka kegiatan Yamaha Cup Race seri keempat region Kalimantan yang digelar di Sirkuit X Bandara Supadio yang terletak di Jalan MT Haryono Sintang. Hadir juga pada seremoni pembukaan seri keempat Yamaha Cup Race 2019 ini Kasrem 121 Alam Bana Wanawan dan tim 1205 Sintang, Kapolres Sintang, Kepala Badan Nasional Narkotika Sintang, serta Ketua KONI sekaligus Ketua Panitia Kegiatan YCR seri keempat di Sintang, Muhammad Komeng Wahab. Pada seremoni kegiatan pembukaan ini juga ditampilkan tarian kolaborasi adat budaya Dayak, Melayu, dan Cina yang ditampilkan oleh salah satu sanggar tari yang ada di Kota Sintang. Dalam sambutannya, Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan, Valentino Rossi bilang jika ingin menjadi juara antara racer dan motor harus satu jiwa. Jika ingin satu jiwa harus mengenali dan mengerti keinginan motor kalian. Lakukanlah motor kalian seperti pacar, istri, kemudian baru bisa jadi satu jiwa dengan motor sehingga prestasi bisa muncul. Selanjutnya, Bupati juga mengapresiasi kegiatan balap di Sintang ini. Serta mengajak anak-anak muda di Sintang untuk balapan agar jangan Valentino Rossi bilang, akan tetapi di sirkuit seperti kalau mau jadi juara, kalian racer dengan motornya ini mesti satu jiwa. Supaya bisa satu jiwa, kalian mesti mengerti apa keinginan motor kalian. Perlakukan motor kalian seperti pacar, seperti istri, ya. Nah, jadi baru kalian bisa satu jiwa dengan motor, baru prestasi bisa muncul. Jadi motor yang bagus, memang saya lihat yang bisa satu jiwa dengan jokinya ini memang hanya Yamaha lah, ya. Kan? Gimana Pak Agam? Betul kan? Kita selenggarakan di sini, saya tantang anak-anak muda Sintang yang biasa balapan di jalan raya, balapannya dengan bapak-bapak pak yang habis nyemput anaknya sekolah, balapannya dengan ibu-ibu yang habis pulang dari pasar Junjung Buih beli sayuran, ya. Jangan banci gitu. Kalau berani datang ke sirkuit sini, betul lah ya. Saya terima kasih. Pesannya adalah Sungai Kapuas, Sungai Melawi. Kalau cuma satu kali, kami pasti belum puas. Tolong dibikin lagi. Demikian, selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Yamaha Race keempat Kalimantan tahun 2019, saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Nanti mohon kesediaannya Bapak. Selanjutnya, Ketua Panitia sekaligus Ketua KONI Sintang Komen Wahab mengatakan, kegiatan ini diikuti sebanyak 189 starter yang berasal dari beberapa kabupaten di Kalimantan serta seorang pembalap yang berasal dari Kabupaten Riau, Kalimantan Timur. Tahun 2019 ini diikuti kurang lebih 189 starter yang akan bertarung untuk merebutkan podium juara di kelas 3 kelas utama dan 11 kelas tambahan. Selain pembalap dari Kalimantan Barat yang terdiri dari pembalap Kota Singkawang, Mempawa, Kota Pontianak, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan pembalap Kota Sintang sebagai tuan rumah, juga diikuti pembalap dari Kalimantan Timur dari Kota Brau. Tepuk tangan untuk Ali Tama. Balon ini. Ayo, 3, 2, 1. Seluruh rangkaian pembukaan YCR seri keempat di Kabupaten Sintang ini ditandai dengan pelepasan balon oleh Bupati Sintang Jarod Winarno dan didampingi Kasrem 121 Alam Bana Wanawan dan Dim 1205 Sintang, Kapolres Sintang, Kepala Badan Nasional Narkotika Sintang, serta Ketua KONI sekaligus Ketua Panitia Komen Wahab. Kabupaten Sintang.
Gerakan hadiah. Lukman, Sintang TV melaporkan. Dari BKW Curifako.